Informasi lainnya, Saudara, Badan Eksekutif Mahasiswa se-Jawa Timur menggelar aksi mimbar demokrasi di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Aksi bertujuan menolak adanya provokasi dan isu SARA dalam pemilu 2024. Dalam orasinya, para perwakilan BEM dari berbagai kampus di Jawa Timur tersebut mengajak milenial Gen Z, khususnya mahasiswa, untuk turut berpartisipasi mengawal jalannya pesta demokrasi yang damai dan nyaman. Para mahasiswa juga menandatangani petisi tolak politik uang, demokrasi tanpa provokasi, hingga mencegah adanya isu SARA dalam kampanye politik pemilu 2024. Targetnya itu seluruh pemuda itu lebih terbuka pemikirannya dan juga lebih luas dan juga paham bahwasannya kalau diprovokasi itu kita tidak semakin terpecah, tapi kita akan tetap bersatu untuk demokrasi yang damai.